بسم الله الرحمن الرحيم. Ada banyak orang di bahkan mungkin kita ngerasa bahwa kita itu kurang beruntung dibandingkan orang lain. Ngerasa bahwa kayaknya Allah gak adil sama kita. Karena kita melihat orang lain mendapatkan banyak nikmat, sedangkan kita gak. Kita ngerasa kayak orang yang paling dicurangin dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngerasa kayaknya orang yang paling sengsara di antara semua manusia. Ketika kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kalau kita pernah ngerasa kayak gitu, gara-gara kita sedang diuji oleh Allah dengan satu masalah, pasti kita berarti belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang diuji mungkin dengan ujian fisik. Dan kadang-kadang itu bukan ujian sebetulnya. Dia aja yang tidak mampu bersyukur atas nikmat fisik yang Allah berikan. Dia ngerasa warna kulitnya adalah ujian. Kayak saya gitu. Alhamdulillah, ini mah bukan hitam, eksotis. Ada orang yang ngerasa jenis rambutnya adalah ujian. Ada orang yang ngerasa tinggi badannya adalah ujian. Ada orang yang ngerasa bentuk hidungnya adalah ujian. Ada orang yang ngerasa gemuk dan kurusnya adalah ujian. Ada orang yang bahkan ngerasa nasab keturunan adalah ujian. Sehingga bagi dia, dia menjadi orang yang paling tidak beruntung karena diberikan fisik yang menurut dia tidak ideal. Ini pasti orang gak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan melihat sebaliknya. Kalau dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, alih-alih dia mengeluhkan nikmat, justru dia makin bersyukur kepada Allah. Ada juga orang yang merasa dirinya paling menderita karena melihat dirinya orang yang paling tidak beruntung dalam urusan harta. Dia menilai orang lain lebih beruntung karena gajinya lebih besar, karena diberikan nafkah oleh suaminya lebih banyak, karena kendaraannya lebih baik, karena rumahnya lebih luas, karena tempat kerjanya itu lebih bergengsi, karena titel dan gelar-gelarnya itu lebih tinggi, sehingga dia merasa karena hartanya terbatas menjadi orang yang paling sengsara di muka bumi. Ini juga orang yang gak kenal sama Allah. Atau ada juga yang ngerasa dirinya tuh paling menderita karena masih jomblo. Dia cemburu kepada temannya yang nikah. Bahkan dia cemburu kepada temannya yang baru putus. Lo masih mending ngerasain gimana putus. Dah gua jadi juga gak pernah, katanya. Jadian juga gak pernah, apalagi putus. Ada banyak banget hal yang dikeluhkan oleh manusia untuk dia ngerasa pantas menyebut dirinya itu sebagai orang yang paling sengsara. Ada banyak hal yang dianggap oleh manusia itu pantas dikeluhin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang dia ngerasa dicurangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Abu Ubaidah bin Jarrah kekuasaan sebagai gubernur di Syam, Suriah. Sehingga suatu hari ketika dia sedang memantau keadaan rakyatnya, lagi belusukan, keliling-keliling gitu, Abu Ubaidah pernah melewati suatu hutan yang tidak ada penduduk tinggal di sana. Tiba-tiba Abu Ubaidah bin Jarrah menemukan sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Ini lagi lewat nih bersama pasukannya, kayak lagi ada ekspansi gitu. Tiba-tiba ngelihat tiba-tiba Abu Ubaidah melihat sebuah gubuk di tengah hutan. Terus karena penasaran, Abu Ubaidah pun mendekat ke gubuk itu. Dari luar gubuk, Abu Ubaidah mendengar suara seorang laki bertahmid kepada Allah. Dari luar kedengaran, ada seorang laki-laki bertahmid kepada Allah. Dia berucap, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus dia bertahmid, memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya Abu Ubaidah menjadi kepo. Mulailah Abu Ubaidah stalking, ngepoin, ini siapa nih yang punya akun? Kok postingannya itu positif terus gitu? Postingannya itu memuji-muji Allah. Allah maha baik, Allah baik banget, Allah luar biasa, Allah keren, Allah apa. Terus memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus begitu. Sampai akhirnya Abu Ubaidah penasaran. Maka Abu Ubaidah pun memberi salam, minta izin supaya dibolehkan masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Adkhul, kata Abu Ubaidah. Silakan, silakan. Akhirnya Abu Ubaidah pun masuk ke dalam rumah itu. Sementara prajurit-prajuritnya menunggu di luar. Ketika Abu Ubaidah masuk ke dalam rumah, Abu Ubaidah merasa heran karena dia melihat di dalam rumah itu hanya ada seorang kakek-kakek yang terbaring di atas tanah, enggak punya kasur, bahkan enggak punya tikar, enggak punya bantal, benar-benar terbaring di atas tanah dan rumahnya kosong, tidak ada perabotan apapun. Enggak ada tempat tidur, enggak ada lemari, enggak ada dapur, ya satu ruangan gubuk itu aja. Dan dia melihat seorang kakek-kakek terbaring sedang memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Abu Ubaidah mendekat kepada kakek ini, ternyata Abu Ubaidah baru ngeh, kakek ini adalah seorang tunanetra, tidak bisa melihat. Lalu dia melihat kaki kakek ini dalam keadaan lumpuh, tidak bergerak. Usianya sudah sangat tua, matanya buta, tubuhnya lumpuh. Yang bergerak dari tubuhnya cuma bibir saja, sambil berucap, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Abu Ubaidah pun duduk di sisi kakek ini, kemudian Abu Ubaidah bertanya, Ya Abdullah, Ya Syekh, kek, dengan siapa kakek tinggal di sini? Kakek itu menjawab, saya tinggal di sini dengan anak saya. Tadinya saya punya keluarga besar. Saya punya istri, punya beberapa orang anak. Tapi istri saya sudah meninggal, anak-anak saya sudah meninggal, cuma tinggal satu orang. Terus kakek kenapa tidur di sini? Kata kakek itu, saya lumpuh dan saya tidak bisa melihat. Tapi Allah maha baik, kata kakek ini. Abu Ubaidah makin penasaran. Orang miskin, sebatang kara, lumpuh, udah tua, gak bisa ngelihat, gak punya siapa-siapa kecuali anaknya satu-satunya. Abu Ubaidah bertanya, kek,
saya dengar dari tadi kakek itu terus memuji Allah. Dari sejak saya di luar rumah, saya dengar kakek ini terus memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi saya perhatikan, sepertinya kakek ini tidak punya kehidupan yang layak. Rumahnya gubuk, di dalam rumah gak ada apa-apa, kakek sakit-sakitan, gak punya keluarga. Saya penasaran, apa yang kakek syukuri kepada Allah sehingga kakek tidak berhenti mengucapkan alhamdulillah. Perasaan nikmatnya kayak gini-gini aja nih. Terus apa yang kakek syukuri? Kakek ini tersenyum. Kemudian kakek ini mengatakan, wahai tuan, ada dua nikmat yang diberikan Allah kepada saya, dan itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Yang nikmat ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Ada dua nikmat yang diberikan Allah kepada saya. Yang nikmat ini khusus hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Dan dua nikmat ini lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Lebih saya sukai daripada keluarga, lebih saya sukai daripada harta, lebih saya sukai daripada jabatan, lebih saya sukai daripada kesehatan fisik. Karena dua nikmat ini hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Akhirnya Abu Ubaidah bertanya, ya Syekh, kek, apa dua nikmat yang Allah berikan kepada kakek yang tidak diberikan kepada sembarangan orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai? Kakek ini menjawab, dua nikmat itu adalah qalban syakiran wa lisanan dzakiran. Dua nikmat yang diberikan Allah hanya kepada orang yang Allah cintai adalah nikmat hati yang selalu mampu bersyukur dan nikmat lisan yang selalu mampu berzikir. Makanya kakek ini mengatakan, saya mendapatkan dua nikmat yang Allah tidak berikan kepada siapapun kecuali kepada kekasihnya, yaitu nikmat qalban syakiran. Saya selalu bersyukur, saya selalu merasa bahagia, saya selalu merasa cukup. Walisanan dzakiran, dan lisan saya dibimbing dengan hati yang bersyukur itu untuk selalu berzikir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hati yang tidak bersyukur akan membimbing lisannya untuk mengeluh, akan membimbing lisannya untuk mengutuk, akan membimbing lisannya untuk menyalahkan.